Mayat dalam karung plastik ditemukan warga di kamar kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Penemuan mayat dalam karung plastik di dalam kamar kontrakan ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau tak sedap di sekitar kontrakan. Warga kemudian memanggil pemilik kontrakan dan membuka kamar. Ditemukan karung plastik berisi mayat ditutupi oleh kasur. Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim inafis dari Satreskrim Polrestabes Bandung pun yang datang ke tempat penemuan langsung mengevakuasi mayat yang terbungkus karung plastik tersebut ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Aga Sonjaya belum bisa memastikan mayat yang berada di dalam plastik tersebut berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Hal itu karena kondisi mayat sudah membusuk dan terbungkus karung. Maka akan dibuka di rumah sakit, namun diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan.